Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Pastilah sehat selalu karena orang tua anak ibu memperhatikan kebutuhanmu. Pasti karena anak-anak selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatianmu ibu. Oh, betul sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Rumah. Jenis-jenis rumah. Nah, anak ibu sudah tahu kan? Pastinya rumah yang kita huni, yang kita tinggali, ya, terbuat dari apa? Ya, ada terbuat dari jenis-jenisnya. Nah, rumah anak ibu coba perhatikan, terbuat dari apa? Pasti udah tahu kan? Nah, sekarang kita mau membentuk rumah dari apa saja, ya? Dari apa saja yang bisa membentuk rumah? Membentuk rumah? Iya, rumah tempat tinggal, tapi bukan kita tinggal di dalamnya. Cuma membentuk rumah teman-teman. Dari apa ibu? Boleh dari apa saja tadi dan ibu katakan ya sayangnya. Dihitung. Contohnya ibu menggunakan apa ya? Kerikil. Nah, kata temanku si Emi, dia mau membentuk rumah berarti dari kerikil. Berapa kerikil yang kamu gunakan membentuk rumah? Hitung ya sayang, jumlahnya ada berapa? Itu dari si Emi loh, Emi yang mau. Iya, aku mau membentuk rumah dari kerikil teman-teman. Aku nanti hitung 1 sampai berapa ya? Nah, anak ibu boleh yang lain. Yang penting bentuk rumah. Begitu, rumah orang tua kamu, ini tugas berikutnya ya sayang ya. Catnya warna apa? Masih sudah kenal warna kan? Ada warna apa saja yang kamu ketahui? Masih sudah tahu. Oke anak ibu, ingat ya tugasnya. Ayo kita sebutkan apa ini? Dadah teman. Bye bye sayang.